Ini apa ini? Kan kayak si Boy biasanya ini. Kamu sudah dapat duka Mas Adu. Loh. Kenapa? Aku nangis dari ini tadi. Ini kenapa sih ada? Matinya itu di bangkuan dia. Oh, enggak. Kita ke itu aja lah. Ke kuburannya yuk. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ini kegiatan kita nih, kita habis syuting di GWSM. Nih hari ini Nemo juga jalannya piket. Ini tadi malam nih ada rambut nih. Oh iya, semalam kan habis latihan ya? Iya. Oh iya. Dulu. Ini apa ini? Mo, ini kebul mo. Ya. Udah bersih. Nah, kita juga harus hidup pake sehat ini guys. Biar selamat. Jangan bermalas-malesan kayak si Boy biasanya. Ini. Si Boy biasanya rebahan ini kalau diajak olahraga dia malas. Maju. Woi, terus. Nah. Iya, terus. Nah, gitu. Itu buat apa dulu? Buat berat. Oh, buat berat. Enteng. Berat mana enggak bisa dipotong. Siapain itu? Kendori. Enggak. Dia udah. Kampasnya udah habis. Wah, mah enggak bisa di. Yuk, coba yuk. Eh, kamu kalau kayak gini sehari 1 jam kamu sehat loh. Eh, ini lagi ini yang hobi rebahan. Wah, kamu. Mas Nen, kamu mau masuk? Ya, cepet. Kamu belum tahu, woi. Woi, kamu tuh bangun. Dari pagi nggak bangun. Belum tahu apa. Tadi Badia udah itu ya, jam 11-an. Apa mau? Duka apa mau? Sudah nggak berduka, Mas Adu. Loh. Kenapa? Nggak tahu. Emang? Wah, pecah wih keramiknya. Pantesan nih Mas Adu ini dari tadi nggak kelihatan. Ada emang apa sih? Enggak tahu, dia katanya lagi berduka. Tadi story-nya dia berduka loh. Tuh. Udah, yuk coba ke rumahnya. Rumahnya yuk. Yuk. Aduh. Biar kalian tahu. Terus bawa amplop enggak? Ya nanti pokoknya pikir carilah. Yuk. Tapi kok sepi ya? Mana sih? Ayo, Bot. Tuh. Ini lagi kamu tuh. Katanya tadi emang, berduka. Ya kan berdukanya karena apa kan kita belum tahu, makanya kita tanya. Kita mau bagi-bagi rezeki, Pak. Bagi-bagi rezeki. Bagi masa kan itu berduka, tapi bagi kita sukacita. Kamu cuma jangan kayak gitu. Kita tanya dulu, kenapa apa? Kamu hari ya. Ini kamu enggak ke base camp? Kenapa? Aku lagi sedih masuk. Kenapa? Kenapa sih? Serius kan kalian tahu sendiri kan. Apa? Serius boy. Apa? Soalnya serius. Sini masuk pula. Kita lagi sedih masuk pula ya. Kalian nggak tahu aku lagi berduka. Iya nih. Iya makanya. Aku nangis dari tadi. Ini kenapa sebenarnya sih? Ada apa sih? Kita itu kan ada anak angkat. Maksudnya anak angkat? Marco. Hah? Marco kenapa? Oh Marco. Marco susunya habis. Beli dong, dengerin dulu. Marco sudah diambil. Diambil sama? Maksudnya diambil siapa? Oh, yang punya. Dicolong. Enggak. Nah, tuh, tolong. Mati. Enggak. Sial. Kamu tuh ngomong sembarangan itu. Kamu kan, Boy. Kemarin nanti kamu habis itu nyusuin. Iya, kemarin aja masih juga. Aku enggak nyangka loh kemarin itu pas di video sama Mas Joko itu dibarut digendong sama Mas Abila mungkin kalau videonya ada ya. Itu kok tadi pagi dia mati. Itu di potes kok. Enggak, tadi pagi kan aku kan biasanya kalau bangun pagi ya. Itu aku tumben banget tuh bangunnya jam 9. Jangan-jangan ada serangan gaib Mas Joko. Dia udah diet-diet terus
Dia itu masih sehat ya Mas Joko? Masih sehat tadi itu dia masih dijemput di depan rumah itu toh tiba-tiba. Oh, dibawa masuk. Pas matinya itu di pangkuan dia. Oh, tadi kamu kesiangan bangunnya? Iya. Tadi kelaparan pasti. Iya. Enggak, kalau kelaparan enggak sih kan udah dikasih makan semalam. Tadi malam kan tak kasih makan kenyang banget nih. Tak kasih makan kenyang. Padahal itu loh Mas Joko. Seperti biasa. Aku tuh suka gini. Iya, ada ini gantinya mantu. Ya. Coba kita lihat kandangnya dah. Ini. Iya, jasadnya aja. Mau lihat jasadnya. Dari kubur. Aku aja tadi nangis. Aku tadi nangis pas di kubur. Tadi masa bilang pas aku nangis. Beneran aku nangis tadi masuk. Serius. Soalnya kan dia tuh udah kayak anak sendiri kan udah lama toh susunya ada sampai itu. Kirainnya habis. Enggak, masih ada itu satu bungkus. Barangkali itu mau minum? Enggak. Yuk kita lihat ke belakang yuk. Ayo. Yuk, kita geser. Ke belakang yuk. Mana sih Marco? Marco Polo. Tapi aku rencana yuk juga mau ngadopsi Marco lagi. Tapi jenis Marco lagi. Kamu lagi. Ya tapi kan kamu nunggu mokon dulu. Nah, ntar dulu kita kandangnya mana ini kandangnya? Ini tinggal bisa baju isi Marco nih. Mana lihat, mana lihatnya? Nangis nih sama isi Marco nih. Ini belum. Oh, kemarin aku sama Andul beli ini botol. Oh iya kemarin kita kan beli itu di Bandungan. Minum Marco tuh sisa tadi pagi tuh tak masih tak. Coba cerminin. Oh, nah tadi makin di sini masuk. Di mana tadi? Ah tadi kan di sini ciat terus tak pangku. Itu aku sambil nangis. Taruh sini aku ambil apa ya? Sudah. Ya udah SKRT, ya udah ya akhirnya tak pangku lagi. Udah. Karena pas terakhir. Enggak besar-besaran enggak. Enggak. Aduh, siap enggak masa dulu. Tapi tumben-tumbenan Marco itu malam itu siap kalau udah tidur tuh jenak, tapi tadi malam dia enggak jenak tidurnya. Terus tak lus-lus baru dia mau tidur. Dia kalau biasanya kalau gitu kalau kalau ciat-ciat itu pengen dilus-lus. Dan tadi malam itu muaja banget, tidak kayak biasa nih. Pengen dilus-lus. Kalau tadi malam. Kasian banget ya. Tuh kadang malam masih di belakang. Belum tak bersih tapi wajah bang. Masih normal Marco itu. Karena kesedak ternyata. Oh, karena kesedak. Tapi emang dia beberapa ini kurang sehat. Aku lihatnya dia. Iya. Tadi kamu diragu. Hah? Kamu diragu? Enggak. Keren lihat aku. Jadi kita dengerin Mas Adu. Apa? Sempat disuntik juga. Asin, baik. Asin. Sampai sini. Ternyata ada Erlan, tak taruh situ tuh. Erlan juga nangis. Oh, minta susu. Ya kan kalau Marco habis tak mandiin dia tuh sering nyayang-nyayang gitu. Si Erlan gitu. Terus Marco gini-gini enggak Mas Adu? Iya, terus nyanyi sih kok bagi dua enggak? Sekarang kita ke ini aja lah. Ke kuburannya yuk. Kalian ke sini enggak bawa itu. Iya, banyak. Banyak. Oh, ada tainya Marco. Nah, ini kenang-kenangan Mas ada jangan dibuang. Nah. Ini ada Marco juga. Terbang. Kamu sekarang merah burung juga. Burung apa ini? Ini aku kalau mau cium ini kotorannya Marco nganu ya. Keinget Marco langsungan ya. Berarti Mas Adu di rumah ini punya burung 3 Mas Adu. Itu kan aku udah ini bilang. Kotorannya Marco. Soalnya kan selama ini jorok kah Mas Adu ah. Ini kotorannya Marco tuh. Jorok kah? Jangan dicuci ya Mas Adu. Aku juga suka gitu kok kalau burung tak bobok. Ini tadi pagi masih tak cebokin Mas Joko, tak cebokin. Ini bekas-bekasnya boy tolong buat. Ini sisanya Marco enak loh. Itu buat mandi Marco juga itu. Oh ini buat mandi Marco ini. Oh iya ini alat-alat mandi Marco. Oh tadi dimandiin juga. Tadi disuciin. Ya udah yuk kita ziarah yuk sini yuk. Yuk sini. Ini papun mandi. Bukan, sama itu. Mana sih? Aku enggak mau kalau di sana kan dekat kotoran. Heeh. Nah, ini tadi sini si Marco. Tuh kira-kira lagi apa ya di dalam ya? Coba dicek. Udah meninggal. Di mana? Udah meninggal Mas. Lagi gini-gini. Kalau makan enggak boleh diinjak Mas Ado. Di sini. Ya, kita kamu kasih tahlil dulu buat Marco. Marco, kamu lagi ngapain ya? Itu tadi Mas Abela tepatnya di situ. Dia nangis. Dibungkus enggak kamu nguburnya? Aku takutnya tau kalau itu lagi. Aku pengen lihat. Siapa tahu bangkit lagi Mas Ado. Enggak, aku tadi juga berharap tapi, itu. Tapi tadi bener-bener udah meninggal belum? Takutnya lagi tidur. Iya. Enggak, dia udah. Udah kamu cek napasnya? Coba di
apa karuk-karuk lagi itunya. Tapi sama Mas Adu tadi sempat dipakai setika itu enggak Mas Adu? Udah antong-antong kayak gini karena dia kan kesedek. Udah antong-antong kayak gini dia ngeluarin itu susu dari itu. Hidung. Oh, kesedek berarti dia. Terus tadi minta. Aku takutnya kalau dia itu belum mati. Tak kasih ke kandang setelah beberapa saat dia udah apa badannya udah adem ya udah kayak ragu itu. Jadi dia udah positif mati. Ya aku sama Mak Isabella cuma bisa nangis karena apa aku sayang banget sama dia. Dan aku ngadopsinya itu Marco itu mulai dari kecil, umur 6 hari katanya. Ya, 6 hari udah tak adopsi. Itu. 1 bulan ada, Pak? Ya udah enggak, hampir di sini udah 1 bulan belum? Ya udah hampir 1 bulanan. Oh, tiap hari loh. Iya. Kadang Mas Adu tuh kalau shopping dia nyempetin ini nyusu nih jam 12 dia kasih pulang. Padahal tadi mau aku nyusuin Marco malam-malam. Kan rencana besok itu Marco mau tak ajakin main. Kita kan mau perform. Mau tak ajakin Marco. Malah udah gini. Ya udah ya kita berdua dulu bentar yuk. Karena kemarin itu yuk. Tak tinggal di Semarang tuh masuk. Satu hari satu malam. Jadi yang ngasih siapa? Itu ponakan. Bisa. Ini loh walaupun dia hewan, dia kan ciptaan Tuhan juga. Itu Marco itu udah bonding loh Mas Jowo. Dia itu tengah tak panggil Marco kayak gini, dia udah deket, langsung naik dari telapak tangan langsung naik ke sini. Dia kalau udah terlambat. Kalau udah sampai sini dia tidur. Coba kalau itu digituin naik enggak di situ? Yaudah kita berdoa untuk kebaikan Marco. Semoga di tempat ini enggak sap. Apa? Jadi enggak sap. Set. Udah apa-apa. Ayo, ini juga terbaik buat Marco ya. Karena memang dia ada riwayat sakit. Sakit apa? Sakit. Dia kan kalau kecil kan rentan banget sakit, Bu. Sekarang kan pacar Oba, ini teman aku yang sebelah aja juga kena sakit. Disindir sama dia. Nah, tanda-tanda. Kita pacar Oba jadi sakit. Kalaupun ini yang penting aku udah merawat dengan baik gitu. Pokoknya kalau buat kalian itu yang perawat-perawat apa yang pecinta binatang itu cintailah binatang kalian seperti halnya kalian mencintai cinta banget ya cewek cinta kamu banget deh brandernya itu iya dia kan cintai cuma Marco doang. Iya aku cinta sama semuanya. Oke, soalnya baru. Gini udah kita adopsi udah kita pisahkan sama induknya. Kalau enggak diopa ini kan kasihan Mas Joko. Iya benar. Ini Marco itu nganggap aku sama Mak Isabella itu kayak induknya sendiri, orang tua sendiri. Aduh. Suaranya gimana tuh? Ciet. Ada videonya Mas Joko ya? Ada di sini. Itu video satu hari. Tapi ada kenangan tersendiri enggak? Kenangan sama Marco? Kenangan. Apa yang paling ini loh? Banyak gitu. Banyak. Dia kalau setiap pagi pasti di telapak tangannya aku. Pasti itu. Sekarang pagi besok, juga malam. Besok pagi aku Mas Adu. Biar terus kalau dia kedinginan dia pasti manggil aku. Aduh. Enggak ciat-ciat gitu. Aku tangannya masuk di kandang dia udah langsung kayak gini dan tidur. Oh, kirain manggilnya. Gai. Enggak, kalau diajak mandi gampang. Pakai air hangat. Pakai air hangat. Gak apa-apa. Tidak kayak endol ya. Susah dia. Sulit. Ini tayamum. Ya udahlah enggak apa-apa lah. Semoga Marco ditempatkan di tempat yang layak. Iya. Pokoknya adalah jalan ninja Marco. Yang jelas aku udah merawat ya. Udah merawat dengan sepenuh hati. Nah pokoknya ya itu karena dia ada riwayat sakit juga. Sakitnya banyak. Ini bawaan dari ayahnya dulu. Dia itu kena skabies juga, Mo. Skabies tau, Bu. Gatal itu ya. Aku kemarin tuh habis banyak aku ngobatin si Marco itu. Habis berapa tuh? Enggak tahu. Dia belen juga tuh. Iya, terus belen, terus demam. Aku juga belen. Pilek. Mana-mana sih. Wis, pokoknya kasihan. Tapi enggak apa-apalah, itu okay. Aku juga kemarin dapat burung cincau. Bukan lu curi itu, we. Masih trondol tuh, enggak ada ekornya. Kita tuh harus dipancing ngomong ya. Mas Adu sayang enggak sama burung? Ini malah tadi malam itu malah jatuh. Ini kandang ini aduh, baru. Jatuh ini. Kalau malam tuh taruh dalam nanti dicolong orang. Masa? Iya. Ini belum dikasih minum. Oh ya. Ah, berarti kamu enggak sayang. Mas Adu, kasih minumnya jangan banyak-banyak. Apa nanti kayak kenari aku. Kenapa tuh? Nyungsep gini. Oh, apa? Iya. Terus mati. Aku kasih air dulu Mas Adu. Mau enggak mati tuh? Ya udahlah.
Masih aja, Boy. Burungnya mas. Oh, gitu. Sekian dulu video dari Joko Prasetyo 87. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa apa. Mau lihat burung enggak? Katanya ntar punya burung. Enggak. Mana lihat? Enggak boleh.